Panglima militer Belarusia ancam gunakan senjata nuklir taktis Rusia. Panglima militer Belarusia Mayor Jenderal Pavel Muravyko mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis yang dipasok Rusia. Sang jenderal mengatakan senjata berbahaya itu akan digunakan jika kedaulatan atau kemerdekaan Belarusia terancam. Kami telah belajar cara menangani senjata-senjata ini. Kami tahu cara menggunakannya dengan percaya diri. Kami mampu melakukannya. Dan Anda bisa yakin kami akan melakukannya jika kedaulatan dan kemerdekaan negara kami terancam, katanya dalam siaran televisi sebagaimana dilaporkan Belta pada hari Minggu. Mengutip Kyiv Independent, Senin belum jelas apa yang memicu jenderal tertinggi Belarusia itu mengumbar ancaman penggunaan senjata nuklir taktis. Namun sehari sebelumnya, militer Belarusia mengeklaim bahwa Ukraina diduga telah mengerahkan pasukannya ke perbatasan kedua negara untuk potensi sabotase dan tindakan teroris. Klaim bahwa Ukraina telah memindahkan pasukannya lebih dekat ke perbatasan Belarusia belum dapat diverifikasi secara independen. Meskipun Belarusia tidak memiliki senjata nuklir sendiri, Rusia telah memindahkan sebagian persenjataan nuklirnya ke negara sekutunya tersebut. Pusat Penanggulangan Disinformasi Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina mengatakan pada bulan Mei bahwa Rusia mungkin memilih untuk melakukan operasi psikologis baru yang bertujuan untuk menimbulkan kepanikan massal di Ukraina. Rencananya, kata pusat tersebut, adalah untuk memaksa Kyiv percaya bahwa pasukan Belarusia akan bergabung dalam perang Rusia melawan Ukraina. Kami memperkirakan serangkaian pernyataan provokatif dari pimpinan tertinggi Rusia dan Belarusia yang mengancam Ukraina akan segera terjadi, kata pusat tersebut dalam sebuah pernyataan. Pasukan Rusia telah menembakkan sejumlah rudal ke kota Vilniansk di pinggiran kota Zaporizhia, Ukraina Tenggara, pada hari Sabtu. Menurut para pejabat Kyiv, serangan tersebut menewaskan 7 orang, termasuk 2 anak-anak, dan melukai 31 lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta bantuan kepada sekutu baratnya berupa pasokan senjata jarak jauh lebih banyak dan memperkuat pertahanan udara untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai serangan harian terhadap negaranya. Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan 2 rudal ditembakkan ke Vilniansk merusak infrastruktur, toko, dan bangunan tempat tinggal. Layanan darurat menyebutkan ada 7 korban tewas, termasuk 2 anak-anak. Sedangkan korban luka sebanyak 31 orang, termasuk 8 anak-anak. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api di beberapa bangunan dan menyelesaikan operasi penyelamatan. Hari ini musuh kembali melancarkan aksi teroris mengerikan terhadap warga sipil, kata Gubernur daerah Zaporizhia Ivan Fedorov dalam video yang diunggah di aplikasi pesan Telegram. Serangan itu terjadi di tengah hari, di luar jam kerja, di pusat kota, di mana orang-orang sedang bersantai, di mana tidak ada sasaran militer. Lanjut Fedorov, seperti dikutip Reuters. Minggu, Zelensky memposting foto-foto dari lokasi serangan yang menunjukkan kawah besar, pohon-pohon tumbang, dan sepasang terpal yang tersebar di tanah yang tampak seperti taman. Kota-kota dan masyarakat kita setiap hari menderita akibat serangan Rusia. Namun ada cara untuk mengatasinya, tulis Zelensky di Telegram. Menghancurkan teroris dimanapun mereka berada. Menghancurkan peluncur rudal Rusia, menyerang dengan kemampuan jarak jauh, dan meningkatkan jumlah sistem pertahanan udara modern di Ukraina adalah cara untuk mempertahankan diri dari serangan semacam itu, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan komentar mengenai serangan Vilniansk. Namun, kementerian tersebut menulis di Telegram bahwa rudal-rudalnya telah menghantam daerah terdekat di wilayah Zaporizhia, di mana disebutkan kereta-kereta Ukraina menurunkan senjata dan peralatan militer, menewaskan tentara dan menghancurkan kendaraan lapis baja dan rudal. Postingan tersebut disertai dengan foto serangan mengidentifikasi lokasi tersebut sebagai desa Ukrainka, kurang dari 10 km 6,2 mil dari Vilniansk. Klaim dari kedua pihak belum dapat diverifikasi secara independen. Kremlin mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tentang niat aliansi untuk mengerahkan lebih banyak senjata nuklir adalah eskalasi. Stoltenberg, kepada The Telegraph,
mengatakan NATO sedang dalam pembicaraan untuk mengerahkan lebih banyak senjata nuklir, membawa mereka keluar dari penyimpanan dan menempatkannya dalam status siaga, dalam menghadapi ancaman yang berkembang dari Rusia dan China. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa komentar Stoltenberg tampaknya bertentangan dengan komunike konferensi Ukraina yang mengatakan ancaman atau penggunaan senjata nuklir dalam konteks Ukraina tidak dapat diterima. Ini tidak lain adalah eskalasi ketegangan lain, kata Peskov tentang pernyataan Stoltenberg seperti dikutip Reuters Selasa. Rusia mengatakan Amerika Serikat dan sekutu Eropanya mendorong dunia ke ambang konfrontasi nuklir dengan memberikan senjata senilai miliaran dolar kepada Ukraina, beberapa di antaranya digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Rusia dan Amerika Serikat sejauh ini merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, memegang sekitar 88% dari senjata nuklir dunia menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Amerika Serikat memiliki sekitar 100 senjata nuklir B-61 non-strategis yang dikerahkan di 5 negara Eropa, Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda, menurut buletin para ilmuwan atom. AS juga memiliki 100 senjata seperti itu di dalam perbatasannya. Sedangkan Rusia memiliki sekitar 1.558 hulu ledak nuklir non-strategis. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa komentar Stoltenberg tampaknya bertentangan dengan komunike konferensi Ukraina yang mengatakan ancaman atau penggunaan senjata nuklir dalam konteks Ukraina tidak dapat diterima. Ini tidak lain adalah eskalasi ketegangan lain, kata Peskov tentang pernyataan Stoltenberg seperti dikutip Reuters Selasa. Rusia mengatakan Amerika Serikat dan sekutu Eropanya mendorong dunia ke ambang konfrontasi nuklir dengan memberikan senjata senilai miliaran dolar kepada Ukraina, beberapa di antaranya digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Rusia dan Amerika Serikat sejauh ini merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, memegang sekitar 88% dari senjata nuklir dunia menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Amerika Serikat memiliki sekitar 100 senjata nuklir B-61 non-strategis yang dikerahkan di 5 negara Eropa, Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda, menurut buletin para ilmuwan atom. AS juga memiliki 100 senjata seperti itu di dalam perbatasannya. Sedangkan Rusia memiliki sekitar 1.558 hulu ledak nuklir non-strategis.